Dari pantauan di sejumlah warung makan di Kota Semarang yang menggunakan LPG ukuran 3 kg membenarkan jika harga eceran LPG 3 kg di tingkat pangkalan bervariasi. Seperti di Warung Soto Peleburan Kota Semarang, sang pemilik warung mengaku mendapatkan harga yang berbeda setiap membeli LPG 3 kg di beberapa pangkalan LPG mulai dari Rp17.000 hingga Rp20.000 per tabung. Namun pihak pangkalan tidak membatasi jumlah pembelian. Variasi sih ada yang 18 sampai 20 kalau di saya. Tapi kalau harga di ibu kemarin terakhir beli berapa? Ada yang 17, tapi kalau yang sekitaran warung sini 20-an. Beda-beda ya harganya. Kalau di rumah kan buat masak di rumah, yang warung sini buat di warung. Tapi kesulitan enggak Bu untuk mendapatkan tabung gas? Enggak sih. Enggak. Kalau di kota-kota lain kan ada pembatasan nih Bu, tapi sampai Semarang sampai hari ini belum ada ya Bu? Kayaknya enggak, kalau aku cari ya tetap ada, tiap warungnya ada. Ini juga setiap nanti story ada kok. Biasanya Ibu nyetok berapa? Kalau di rumah aku 5, kalau di warung 1. Sementara itu pemilik warung makan mengaku saat ini harga LPG 3 kg naik Rp1.000. Jika minggu lalu ia membeli LPG 3 kg Rp20.000, saat ini harganya naik Rp21.000 per tabung. Harga Rp21.000. Kemarin berapa? Kemarin Rp20.000. Berarti naik ya? Naik Rp1.000. Tapi kalau susahnya enggak ada. Enggak dibatasin sama sekali juga ya? Lancar aja ya Bu ya? Meskipun harga LPG ukuran 3 kg di Kota Semarang bervariasi, namun pasokan lancar sehingga tidak menyulitkan para pengguna LPG ukuran 3 kg. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.